pembukaan tanah dan masyarakat April 2014 bahwa terhadap tanah lokasi PKS, PKS diperoleh dengan cara jual beli seharga 2 juta rupiah per hektar. Bahwa sebelum kami sampai ke putusan pidana, masih terdapat perkenankan kami untuk menyampaikan hal-hal yang menjadikan pertimbangan untuk mengajukan putusan pidana ini. Hal-hal yang memberatkan bahwa akibat perbuatan terdakwa negara dalam hal ini tindakan pemerintah daerah Kota Kadia diberikan kerugian sebesar 364.344.300 rupiah. Hal-hal yang meringankan bahwa terdakwa selaku bupati atau kepala daerah Kabupaten Kadia pada tahun 2007 sampai dengan 2012 juga telah berbuat banyak buat untuk kepentingan pembangunan di daerahnya. Salah satunya adalah usaha terdakwa dalam merintis pembangunan dalam bidang pertanian, swasembada pangan, dan mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat. Dan usaha terdakwa dalam merintis pembangunan pabrik kelapa sawit, walaupun hasilnya belum maksimal. Membebaskan terdakwa Ali Ibrahim Satya Lamborghini Perikaski dari dakwaan dengan melanggar pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 3. Menyatakan terdakwa Ahmad Ibrahim bin Ibrahim Yasmin telah terbukti secara sah dan menyatakan hukum bersalah melawan tindak pidana korupsi sebagai menanti atau berjajar dan menetapkan dalam dakwaan subsidiar melanggar pasal 3 untuk pasal 18 ayat 1 pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap bertahan dan ditambah dengan pidana denda sebesar 50 juta rupiah, subsidi 3 bulan kurungan, dan membayar uang pengganti sebesar 266.257.250 rupiah, subsidi 5 bulan penjara. Baik ahli yang dihadirkan oleh jaksa maupun ahli yang terdakwa hadirkan itu mengatakan itu bukan tanah negara, tapi hak milik ada. Amdal itu untuk Ahagin. Nah, ini kan untuk kepentingan umum. Lokasi PKS sudah masuk aset daerah. Ini kan sudah dihitung artinya. Jadi kalau misalnya disuruh hukum bupati membayar lagi 700 juta, jadi aset itu gimana? Ya. Jadi negara untung berapa kali lipat sudah.